Kita mulai aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya Oke hari ini kita uh, Seharusnya yang tugas minggu lalu sudah ada yang email ya Sepertinya saya belum cek email sih Kayak kemarin sepertinya belum ya belum ada yang masuk ya. Uh, maksud saya dari yang minggu lalu itu progres dari apa tugas Anda sudah bisa dicicil. Supaya saya bisa lihat temanya, setidaknya tema dari yang Anda angkat ya. Oke, okay, uh, mungkin kalau ada sedikit kesulitan, nah ini coba kita co belajar bagaimana cara menulis ilmiah dari hasil riset atau non riset ya. Nanti ini yang tadi sudah saya kirim ke Anda ya Di grup Ini barangkali nanti ada ide-ide bagaimana Anda uh, menuliskan sebuah artikel ilmiah nah ini, nah ini ini baru saya dapat waktu di acara undi kemarin Ini teman saya yang menyampaikan uh, Waktu disampaikan di anak-anak S1 dan S2 ya di Undip ya Universitas Diponegoro waktu saya mengikuti program postdoktoral belum lama ini. Nah ini cukup menarik menurut saya dan cukup cocok buat kita. Jadi cara menuliskan artikel ilmiah yang hasil dari penelitian maupun non penelitian. Artinya uh, dari minggu lalu kalau saya analisis mungkin ada ada sedikit kesulitan mencari ide dan sebagainya. Untuk dituangkan menjadi uh, kalau yang PKM AI kan memang harus jadi artikel ilmiah ya. Anda artinya ya ini nanti yang, yang harus ada sesuatu yang ditulis dan mungkin bikin simulasi kecil-kecilan atau riset kecil-kecilan ya dan kalau yang apa uh, satunya lagi yang gagasan tertulis ya uh, PKM GT itu tentunya ada harus punya ide-ide yang uh, cemerlang ya wawasan yang cukup panjang, wawasan yang cukup luas ya untuk mendapatkan ide. Tapi tidak ada salahnya kita coba akan pelajari dari apa yang ditulis teman saya ini uh, bagaimana kira-kira menulis sebuah artikel ilmiah dari hasil riset dan non riset ya. Ini tentunya nih sudah di awal-awal kuliah kita ini sudah yang apa itu artikel ilmiah, publikasinya. Tujuannya ini termasuk, ini sudah pernah saya sampaikan, ya. Ini kita nanti uh, termasuk jenis-jenisnya. Nah, ini apakah dari hasil penelitian atau dari bukan hasil penelitian? Ya, kalau penelitian, berarti Anda bikin riset kecil-kecilan, tentunya uh, bikin riset kecil-kecilan. Sekarang saya kira sangat mudah sekali karena eranya juga sudah. Era industri 4.0, ya termasuk banyak riset yang open source di internet, open access ya. Anda bisa uh, mendapatkan banyak, uh, baik itu berupa paper maupun lengkap dengan uh, mungkin codingnya ya. Itu juga sudah ada. Kalau di IT apalagi sangat banyak sekali ya. Atau juga bukan dari hasil riset, artinya Anda baca dari artikel yang sudah ada, Anda tidak terlalu melakukan penelitian, tapi bisa mereview dari paper-papernya orang lain ya. Nah ini bisa digunakan untuk diangkat menjadi sebuah ide penelitian apakah itu menjadi PKM GT atau PKM AI yang menjadi tugas Anda itu ya. Nah nanti kalau sudah jadi artikel ini ya tentunya ya bisa macam-macam bentuknya ya bisa sekedar jadi buku review dan seterusnya, uh, maksudnya kalau ini akan menjadi buku ya perlu dibelikan buku review dan surat ke editor jurnal perlu komunikasi dan lain-lain nah persiapannya mungkin uh, kenapa anda belum dapat ide saya kira anda harus memperbanyak membaca dan sebagainya ya. dari artikelnya yang sudah ada Uh, termasuk jurnal Anda sekarang kan banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa ada akses di internet cukup free di saya beri contoh biasanya di Science Direct atau di Open Access ya direktori Open Access DOAC itu juga cukup banyak ya. atau di Sinta sendiri di punyanya Dikti itu di Garuda dan sebagainya sangat banyak sekali ya Ha, mendapatkan petunjuk penulisan, nah ini saya kira ya ya yang kita sampaikan kali ini juga bisa dijadikan dasar juga ya. Menjamin tidak akan ada masalah kepemilikan hak atas artikel yang akan diterbitkan, ya ini tentunya nanti ada juga harus bebas dari plagiarisme. Nanti sebenarnya dari tulisan juga bisa dicek, mungkin di kuliah-kuliah kita berikutnya kita bisa tunjukkan untuk ngecek. Artikel yang barangkali ada kemiripan dengan uh, artikel yang lain ya Pakai Turnitin yang dipunya ada di kampus kita punya akses ke Turnitin Saya kira itu juga perlu nanti uh, Apalagi nanti kalau Anda jadi skripsi misalnya Skripsi atau tugas akhir itu Anda sudah lulus Tapi skripsinya misalnya kena plagiarisme di atas katakanlah 70% atau bahkan lebih Wah, itu Anda bisa dipanggil ya. Itu bahaya sekali kalau ada skripsi Anda atau tulisan Anda ternyata dianggap plagiat dari skripsi orang lain ya. Nah, itu nanti di sini, di sini masalahnya. Dan tentunya kita perlu lakukan cek ulang dari data penelitian kita, baik itu cara kita menganalisis. Nah, tool analisis yang pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan, sudah saya sampaikan metodenya yang anda gunakan caranya jika dan sebagainya nah ini persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan terutama kalau anda untuk tugas riset kecilnya untuk bikin uh, PKM AI atau GT ini saya kira cukup membantu ya ha, intinya kalau ingin membuat sebuah penulisan artikel ilmiah secara umum syaratnya apa Ya bahasanya tentunya bahasanya harus bahasa yang bagus ya baik bahasa Indonesia atau Inggris. Dua-duanya harus sesuai uh, biasanya bagaimana kaidah penulisan di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kemudian kalau format tentunya diikuti kalau misalnya nanti Anda mau menulis apa di artikel di sebuah jurnal apa biasanya disyaratkan dengan ketentuan khusus, katakanlah misalnya ukuran spasinya, huruf time roman, berapa dan sebagainya, format satu kolom, apa dua kolom, dan sebagainya ya. Termasuk panjang artikelnya, ada mau berapa kata, dan istilah-istilah asing, kalau ada artikelnya bahasa Indonesia, tentunya kalau ada menemukan artikel asing dituliskan miring ya. Nah ini tentunya di dalam penulisan artikel ilmiah Format dasarnya tadi harus diikuti ya Termasuk format baku Nah umumnya kalau menulis kan imrat ya Menulis artikel nanti Kalau Anda mau jadiin uh, gagasan tertulis maupun artikel ilmiah Selalu disampaikan dalam bentuk imrat biasanya ya Imrat ini apa? Ini adalah introduction Nah pendahuluannya Kemudian M-nya ini ada material and method, bahan dan metodenya. Nah ini harus jelas juga. Baru kalau yang PKM AI harus ada result-nya ya. Kalau PKM KT tidak harus ada result, tapi gagasan saja. Nah yang PKM AI harus ada result. Berarti kalau ada result ada, ada eksperimen. Nah tadinya kan sudah ada bahan dan method. Ini Anda gunakan untuk melakukan eksperimen. Dari eksperimen apakah itu hanya simulasi misalnya ya atau real dilakukan kalau misalnya Anda uh, bekerja sama sama anak-anak informatika, anak-anak informatika yang bikin mikrokontrolernya, Anda bikin mobile application-nya misalnya. Nah, itu Anda juga bisa nanti dapat uh, sebuah hasil dari eksperimen itu. Nah, ini digunakan untuk di sini. Ini result-nya ya. Nah, imrat ini result dan tentunya terakhir ada discussion ya. Discussion Nah, biasanya hasil dan pembahasan ya kalau di uh, skripsi Ini adalah setelah Anda hasil-hasil tadi Anda lakukan analisis dan coba disampaikan uh, bagaimana Anda me mengulas ya Dari hasil yang sudah diperoleh ya Ini menjadi bahan diskusi barangkali nanti ada yang ingin mengembangkan lebih lanjut dan sebagainya Nah ini tentunya penting untuk Imrat ya Nah, kerangka artikel biasanya ada judul, ya, nama autornya atau penulisnya, kemudian abstrak diikuti kata kunci, kemudian pendahuluan, kemudian intinya, intinya berarti substansinya seperti apa, ya tadi ya, ada metode, ada bahan metode dan ya, result ya, termasuk terakhir adalah penutup. Nah, termasuk setelah penutup biasanya ada beratur pustaka ya. Cara menuliskan pustaka sudah saya ajarkan bagaimana Anda memanfaatkan Mendeley misalnya ya. Untuk memudahkan Anda di dalam membuat citasi ya. Ini secara umum untuk artikel yang mungkin dari non-penelitian berarti Anda bisa ngambil dari paper ya. Kalau dari result, kalau dari result sebenarnya hampir sama. Cuma di sini bedanya ada result ya, ada hasilnya ya di sini inti judul sesuai substansi. Nah, kalau di sini result atau hasil karena Anda melakukan sebuah penelitian atau riset atau simulasi atau eksperimen ya. Nah, kurang lebih seperti itu dan saya kira ini tidak terlalu sulit, sulit ya. Yang sulit mungkin mencari idenya kemudian menuangkan dalam tulisan dan Anda mencari bahan untuk mendukung tulisan Anda ya. Nah ini cara menulis judul saya kira tidak terlalu ini, tentunya judul yang harus menarik dan uh, sesuai kaide yang diinginkan, panjang judul dan sebagainya, mengikuti uh, standar di paper-paper ya. Cara menulis judul saya kira tidak terlalu ini ya, judul uh, ini nggak terlalu inilah ya, cara menuliskan autor tinggal diikuti formatnya kemudian penulisan abstrak. Nah, abstrak ini biasanya adalah ringkasan dari uh, metodenya atau tujuan metode dan result ya. Total kira-kira 200-an lah ya. Dari tujuannya, metodenya dan hasilnya diringkas jadi abstrak. Ini, oh di sini ada ini. Uh, versi ringkas dari abstrak, tujuan, metode, hasil, kesimpulan ya, kira-kira seperti itu. Dan tentunya abstrak tidak perlu ada grafik, tabel, dan acuan juga tidak perlu umumnya nah, maksimal 200 kata, ya. Dan seterusnya, ya, ini saya kira gampang saja. Kemudian, keyword atau kata kunci, ya, pilih saja 5 atau berapa, ya. Menurut Anda, yang paling mewakili dari riset Anda. Hah, ini umumnya jadi mulai pendahuluan, bahan material, dan metode, dan nah, bagaimana Anda melakukan result atau eksperimen. Ya, ini saya kira tidak terlalu sulit, ya, nulis pendahuluan dan sebagainya, menulis material dan metode. Ini tentunya, kalau Anda sudah jelas yang akan Anda lakukan, ini kan bisa disusun dalam bentuk langkah-langkah kerja atau nanti uh, dalam rancangan ya perancangan pay itu hardwarenya atau softwarenya ya. ini ada di metode tentunya Nah tentu hasil dan pembahasan tentunya ini harus ada kalau anda melakukan simulasi dan sebagainya Nah itu hasilnya seperti apa Anda bisa sampaikan dalam bentuk uh, gambar atau tabel ya ini gambar atau tabel Kemudian anda lakukan uh, analisisnya. Nah, ini kalau hasil, sebagaimana hasil, nah, tentunya hasil ini ada, ada resultnya. Jadi akan lebih mudah kalau disajikan dalam untuk tabel, gambar, baru dilakukan analisisnya. Ilustrasi yang efektif, ya, tentunya tidak uh, perlu bertele-tele. Nah, grafik table pustaka. Nah, untuk menulis pustaka dan Anda sudah saya ajarkan bagaimana memanfaatkan Mendeley ya. Pakai Mendeley, Anda mau berbagai macam format ya, baik triple E, dan lain-lain dengan mudah Anda bisa ganti-ganti ya menggunakan Mendeley. Atau ada yang belum mencoba di pertemuan kita yang lalu? Uh, yang nggak tahu pertemuan yang keberapa itu kan sudah saya ajarkan Mendeley kalau anda lupa boleh dibuka kembali dan tentunya uh, anda harus praktek ya untuk mencoba dan dipraktekkan langsung di dalam paper anda atau tulisan anda bagaimana memformat uh, pustaka dengan uh, Mendeley untuk pembahasan saya kira tinggal dibahas dari hasil resultnya ya saya kira tidak terlalu susah. Termasuk ada kadang-kadang memberikan uh, Apa itu? Acknowledgement ya Ucapan terima kasih Nah ini ucapan terima kasih Tentunya kalau misalnya Penelitian Anda Dalam publikasi didanai oleh uh, Katakanlah uh, siapa Sponsor Anda boleh ditambahkan Di situ ya Kalau saya biasanya dari kementerian Itu saya tuliskan di paper kita ya Termasuk kesimpulan, kesimpulan tentunya e, berdasarkan dari hasil riset yang terpenting Nah biasanya kan waktu Anda membahas result atau hasil dan pembahasan result and discussion Itu kan Anda sudah sampaikan dalam bentuk e, katakanlah tabel ya Nah di dalam tabel tadi kan sudah ada katakanlah rata-ratanya Nah Anda menggunakan tool analisis yang pertemuan sebelumnya apa, salah satunya menggunakan yang uh, kuantitatif Anda bisa pakai nah, misalnya dalam untuk tabel keluarlah rata-rata dari rata-rata bisa dilihat seberapa kedekatan dengan yang Anda harapkan ya, itu nanti keluarlah error dan sebagainya ya di tool tool analisis yang sebelumnya bisa dipakai nah hasil dari apa hasil dari tabel tadi yang secara ringkas kan itu sebenarnya menyimpulkan sesuatu ya. Nah itu bisa dituliskan di kesimpulan ya. Nah saya kira itu dan ini saya kira tidak terlalu sulit ya. Tinggal dilatih saja Anda sering melatih menulis ya. Ini untuk pustaka kita tidak akan kesulitan karena Anda sudah memanfaatkan tools Mendeley ya. Nah ini tinggal kita coba lihat contoh-contohnya. Saya kira Anda boleh lihat dengan tren sekarang. Ya, tren sekarang kan mungkin Anda juga perlu uh, kalau di mana itu? Di sisi informasi mungkin bisa yang mobile ini ya. Mobile application kalau yang ini. Mungkin di direct, di science direct atau di mungkin secara umum di Google ya dan coba lihat beberapa contoh riset misalnya yang berkaitan dengan IoT bisa pakai yang ini ya dengan kata kunci IoT internet misalnya yang di ide kita kan ada coba kira-kira yang cocok buat anak sistem informasi tetapi yang bisa berintegrasi dengan uh, disiplin ilmu lain ya misalnya anak anak pertanian ini saya mungkin enggak sih contoh yang dari IoT net anda ketikkan di Google, kemudian ketikkan smart farming misalnya. Nah, di sini nanti Anda ada cari saja yang punya saya. Ini cara nulisnya nggak pas ya. Nah, nah di sini nanti Anda akan dapatkan di NST Proceeding ini ya. Ada judulnya IoT.net as Internet of Things Cloud. In Internet Based Application lah, eh. Internet Based Control System Application. Nah, ini, nah, ini uh, anda bisa mungkin dibuat contoh buat cari ide seperti yang kita bahas tadi cara menuliskan artikel ilmiah. Kebetulan yang ini adalah yang dari riset. Tadi yang kita pelajari hari ini kan bisa dari riset atau dari uh, non riset. Non riset artinya ya bisa. Penelitian orang lain sih sebenarnya, cuma anda tidak perlu melakukan ulang, anda hanya ke review ya. Jadi kan begitu ya. Jadi yang dimaksud uh, riset dan non riset, nah di sini ya, kalau yang bukan hasil penelitian, anda cenderung ngambil ya artikel ilmiah yang sudah ada, tinggal anda lakukan review atau anda kupas ya. Ya sebenarnya itu juga hasil penelitian, tapi penelitian orang lain yang tidak anda lakukan, anda hanya melakukan proses review ya. Nah, berbeda kan kalau Anda melakukan sendiri. Nah, yang kita contohkan ini, yang kita lakukan sendiri ya, artinya ini adalah contoh yang artikel ilmiah yang berasal dari riset. Nah, ini bentuknya ya, kalau Anda besarkan, ini buat ide Anda. Ini memanfaatkan cloud IoT.net ini ya, ini sebagai Internet of thing Cloud. In Internet Based Control System Application. Nah ini yang kita kembangkan bersama teman-teman ya. Jadi anda di sini adalah contoh yang memanfaatkan apa? Memanfaatkan hasil riset untuk dituliskan ke dalam artikel ilmiah ya. Ini tadi uh, cara menuliskan judul. Ini salah satu contoh judulnya. Tadi ada beberapa contoh maksimal tadi ada berapa misalnya 15 kata ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya ini enggak sampai 15 ya ini sudah memenuhi untuk judul tidak terlalu panjang dan sudah cukup menarik membuat orang ingin membaca kan kemudian dituliskan autornya ya ini autornya dan ini adalah instansi di mana autor bekerja dan biasanya juga ditambahkan corresponding author untuk berkoresponden jika ada pembaca yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang hasil eksperimen ini ya. Nah ini adalah abstraknya. Anda bisa count jumlah abstraknya. Ini maksimal tadi tidak boleh lebih dari 200 tadi ya. Dari abstrak. Nah, ini saya nggak tahu ini saya nggak ngitung ya. Nah, maksudnya sih tidak sampai lah ya. Ini ngeceknya di word sih harusnya ya. Dan kemudian keyword, keyword atau kata kunci, nah ini Anda tinggal memilih dari abstrak ataupun juga dari artikel yang Anda anggap penting, misalnya 5 gitu diambil yang menurut Anda cukup mewakili dari topik Anda ya. Ini misalnya untuk topik saya tadi, Internet of thing ini, maka IoT menjadi salah satu kata kunci saya, internetnya sendiri, thingsnya sendiri, cloudnya sendiri, dan smart. Ya karena kita membahas smart farming misalnya nanti contohnya ya. Nah kemudian introduction, nah kan ada Imrat ya. Imrat yang pertama adalah introduction atau pendahuluan. Nah di sini biasa diceritakan juga mungkin penelitian-penelitian orang lain yang mirip atau, atau alasan atau latar belakang mengapa Anda melakukan penelitian ini. Nah ini ada di introduction ya nah di sini di introduction termasuk sedikit uh, teori yang melatar belakangi nah misalnya ini tentang bicara tentang IoT tentunya IoT tidak dilepaskan dari arsitekturnya ya arsitekturnya nah di sini ada empat layer misalnya application ini yang paling atas dan anak-anak sistem informasi bisa bermain di sini ya ada teman-teman anak sisi informasi bisa bermain di arsitektur yang paling luar ini, application layer ya. Anda semakin masuk ke dalam semakin susah ini ya. Mungkin anak-anak informatik ini yang ke bawah, ini. middle layer ya. Ini yang menguasai jaringan dan sebagainya. Menyiapkan dari sisi cloud, di sini ya. Semakin ke bawah ini, yang network layer ini semakin dekat ke device-nya ya. Nah tentunya yang paling uh, basic kembali adalah yang physical layer, yang paling Basic sekali adalah physical layer dan di sini sebenarnya anak-anak, eh, apa, anak-anak, oh ini kebalik ya. Jadi kita application layer itu yang ini, middle layer yang ini, mungkin ada nyiapkan cloud dan sebagainya, dan nah, network layer yang ini ya, dan yang terakhir adalah physical layer. Physical layer ini termasuk ada merancang eh, microcontroller dan sebagainya, ini untuk anak-anak eh, informatika ya. Tapi saya kira Anda meskipun analisis informasi bisa juga bekerja sama. Supaya nanti waktu Anda mengembangkan di sisi application layer, itu juga paham cara bekerjanya sistem ini ya. Nah itu kira-kira di pembahasan ada di introduction ini ya. Dari Imrat ini ada di introduction. Dibahas arsitekturnya ya. Dari sisi application layer, middle layer, sampai physical layer. Nah penerapannya, contoh-contoh penerapannya ada banyak, ada smart home, smart farming, internet industri, untuk kesehatan dan sebagainya ya. Nah kemudian di sini dibahas juga secara umum untuk bisa menjalankan tadi kalau Anda mau bikin di application layer dan sebagainya, setidaknya harus ada tiga ini kebutuhannya untuk bisa menjalankan IoT. Dari sisi hardware-nya atau physical atau thing-nya, terus harus ada koneksi internetnya, dan harus ada cloud data centernya. Nah, di sini kita perkenalkan ada cloud IoT.net tadi ya. Ini sistemnya. Nah, kemudian ada material and method. Nah, tadi kan IMRAT kan. IMRAT introduction yang pertama. Introduction setelah yang kedua adalah material and method. Nah, ini cocok sekali dengan tadi penjelasannya. Material and method ada di sini. Imrat ya. Ini Imrat, ini yang kedua adalah Metro Nah, di sini Anda bisa jelaskan bagaimana rancangan sistemnya. Nah, ini kalau di contoh ini untuk menguji cloud ini. Nah, ini kan cloudnya adalah IoT.net. Salah satunya diuji untuk uh, kontrol suhu di sini ya. Untuk mengendalikan suhu, menaik turunkan suhu dari jarak jauh, bisa lewat handphone, Anda lewat laptop ya. Ini harus terkonek ke cloud tadi ya. Nah ini yang basic clear ini ada anak-anak informatik, tapi ada yang mobile application ini, Anda bisa menggantikan apa yang sudah ada di Android atau di iOS. Yang sekarang orang-orang sering pakai adalah IoT MQTT panel ya. Saya yakin Anda ada yang bisa nanti, kalau Anda mau menekuni di sini, anak-anak mobile application, kan di sisi informasi juga diajarkan bagaimana membuat mobile application kan, pakai Android Studio atau App Inverter dan lain-lain ya. Ini saya kira uh, anda bisa bermain di sini kalau anda mau bikin salah satunya ide untuk PKM AI atau PKM KT. Ini saya kira cukup menarik dan anda tinggal fokusnya di mana riset area anda di mana. Atau kalau anda mau bekerja sama dengan prodi lain atau uh, fakultas lain itu saya kira cukup menarik juga ya. Ini misalnya contoh yang kedua ini. Nah yang kedua ini kan ini sudah menggabungkan ilmu anda ya dengan uh, ilmunya orang-orang pertanian di sini ya. Ini untuk smart farming ini contohnya yang kedua. Nah ini tetap prinsipnya, jadi ada cloudnya tadi, kemudian ada mikro yang menghubungkan ini untuk menyemprot tanaman kebetulan kalau di pertanian. Dan ini pengendaliannya bisa lewat handphone atau lewat laptop. Nah yang lewat handphone di sini saya kira peluang Anda dari mahasiswa-mahasiswa informasi bisa untuk membantu membuatkan mobile application ya atau memanfaatkan mobile application yang sudah ada yang sekarang open di uh, Android maupun di iOS. Nah ini saya kira ini untuk material and methodnya ada desainnya. Nah baru ada result and discussion. Nah Imran, ya maka yang terakhir adalah result and discussion ya kan. Nah ini bagaimana anda membahas hasil hasil risetnya. Nah, ini misalnya yang ada di tampilan di MQTT panel settingnya. Kemudian ini codingnya. Kemudian Nah ini hasil-hasil pengendaliannya ya. Ini untuk contoh Suhu pada saat Kipas dimain, apa, dihidupkan Atau dimatikan, dan ini contoh Untuk pengendalian Atau pemonitoran eh, Untuk penyiraman tanah Untuk mengatur kelembapan tanah ya Nah ini Saya kira ini contoh yang sesuai Dengan pembahasan kita di ini tadi Dan terakhir Adalah kesimpulannya ya kesimpulan ya, tinggal diringkaskan saja dari riset-riset yang sudah didiskusikan di atasnya. Barulah tadi ada ucapan terima kasih ya. Di sini istilahnya adalah acknowledgement Ad ya. Ini adalah bagaimana kalau misalnya penelitian saya ini karena didanai dari eh, kampus maka kita ucapkan terima kasih di sini dari UPN-nya ya. Nah baru yang terakhir adalah pustaka atau reference Friends, sesuai permintaan di sini adalah pakai AVAT tapi kalau mau dirubah triple I e, formatnya atau yang lain ya saya kira tidak ada masalah karena kita menggunakan Mendeley nah, ini ya ini saya kira contoh ini sudah cukup bagus dan alamat ini mungkin bisa saya taruh di grup ya ini anda nanti bisa pelajari untuk melengkapi kuliah kita hari ini Nah, ini. bisa download materinya tadi. Ya. Ini saya kira ini sudah cukup mewakili untuk cara menulis artikel ilmiah baik dari hasil penelitian maupun non penelitian dan intinya dalam menuliskan adalah imrat yang penting ya. Introduction, material and methods dan result and discussion ya. Nih, saya kira sudah cukup lengkap dan ini sangat memudahkan pada saat anda membuat dan tentunya ini karena berasal dari eksperimen sendiri tentunya anda harus melakukan eksperimen dulu. Nah anda melakukan eksperimen dan sudah ada hasilnya baru dituliskan dalam bentuk artikel nah, seperti itu kira-kira. Oke mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kuliah kita hari ini termasuk tugas progresnya, saya harap tetap di email saja kemajuannya. Setidaknya saya bisa memonitor bahwa Anda mungkin masih kesulitan mendapatkan ide atau seperti apa ya. Nah, saya kira ide menggunakan ini cukup menarik. Dan kalau Anda mau belajar tentang IoT, kita di Fasilkom kan sudah pernah melakukan workshopnya ya. Anda bisa masuk saja ke webnya kampus Fasilkom, Nah, ini cuman gak tahu agak lambat ya di webnya web kita atau uh, Fasilkom dikasih workshop di bawah mungkin coba bawa-bawa ada workshop tidak uh, mana ah, ini workshop galeri ya ada dari webnya Fasilkom kemudian ke tengah ini ada workshop galeri. Nah, di workshop galeri ini ada cari yang workshop kita tahun lalu 2020. Saya melakukan secara uh, serial ya berseri untuk melakukan workshop IOT ya. Sebentar-sebentar uh, Anda bisa cek dari ini ya. Nah ini contohnya ya. Ini yang ada mulai tanggal berapa waktu itu ya. Ada workshop keamanan jaringan IoT, pemrograman robot berbasis IoT, kemudian nah ini IT, ya IoT untuk penelitian, untuk apa publikasi. Nah, ini yang basic, ini mulai Agustus, workshop pemrograman IoT berbasis Arduino. Nah, ini ya, ini kayaknya yang pertama itu. Jadi anda bisa di sini untuk nyari ininya ya. Di uh, mana dulu ya? Dulu saya ingat saya masih ada arsip-arsipnya. kok oh, ini nggak ada ini. Ini cuma infonya doang ya. Ini saya ingat saya dulu. Oh ya view yang diklik viewnya ini ya, view workshop nanti ada materi yang bisa ada download, kemudian ada video YouTube kalau tidak salah. Ya. Ini tapi kok agak lambat ya. Nah ini. ini. Nah ini ada bisa lihat uh, YouTube-nya, watch on YouTube sama download materinya ini. Oh ini kok sudah yang robot cerdas. Oh mungkin di bawah-bawah. Oh ya ini satu serial ini. Oh ini aja ini saya kopikan untuk workshop seri IoT saya taruh di grup ya. nah ini secara serial ini kan ada serinya ini. Oh ya dari awal dulu ya. Seri yang pertama ini workshop IoT seri yang pertama adalah pemrograman IoT berbasis Arduino ya. Ini anda bisa download materinya, bisa lihat YouTube-nya. Kemudian workshop IoT yang kedua, riset berbasis cloud IoT untuk peningkatan paper IEEE. Ya, ini ada YouTube-nya ada materinya ya. Ini tadi untuk ini sesuai untuk kuliah matpen kita. Jadi di sini ada contoh-contoh publikasi yang berdasarkan riset-riset IoT ya. Jadi ada eh, pengalaman atau pengetahuan tentang IoT bisa dijadikan dasar untuk bahan menulis paper. Eh, di sini ya. Ini di workshop IoT seri yang kedua, seri yang ketiga ini keamanan. Bicara tentang keamanan. Kenapa? Ya karena internet kan banyak yang akses kan tidak boleh semua bisa mengakses device kita tadi, ya, dari arsitektur tadi, ya, Anda mungkin bekerjanya di analisis informasi di mobile application. Tapi kan, Anda tidak boleh lengah, ya, kalau membuatkan mobile application di dalamnya juga harus diperhatikan di network layernya tadi. Nah, salah satunya dari sisi security-nya ini. Nah, ini Anda bisa lihat materinya, bisa lihat YouTube-nya, ini yang ketiga. Nah, seri yang keempat ini sudah mencoba diterapkan di robot ya, programan robot cerdas. Nah, seharusnya masih ada seri lagi smart farming, nah health untuk kesehatan dan lain-lain ya. Ini uh, maksud saya ini saya beri contoh ke anak-anak maksudnya biar dilanjutkan anak-anak tapi kelihatannya yang tahun ini anak-anak mengambil topik yang agak berbeda ya. Seharusnya ini masih bisa dilanjutkan di tahun 2021 dan seterusnya. Nah, tapi sampai sehari siang keempat ini saja, Anda sudah bisa download materi dan lihat YouTube-nya. Sudah cukup lumayan, saya kira. Ya. Misalnya ini, saya kira coba dilihat, ada enggak? Uh, oh iya, masih ada ini. Jadi, Anda bisa, eh, okay, saya kira nanti iklan-iklannya Anda bisa skip saja, nanti bisa langsung masuk ke. Nah, Contoh-contohnya ya Anda nanti lihat sendiri saja Oke saya kira itu Mungkin ada yang mau ditanyakan Sebelum saya akhiri Ada yang mau ditanyakan Seputar uh, Apa saja deh bebas Dari kuliah kita yang pertama Misalnya ada yang masih belum jelas Arahnya Nah, jadi di MedPen ini lebih banyak mengarahkan anda bagaimana nanti bisa pertama melakukan riset dengan baik ya, karena riset yang baik akan melahirkan tulisan yang baik ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik kalau tidak ada, oh ini ada yang rise ya silakan. Ya Pak, uh, izin bertanya, yeah. sebelumnya perkenalkan yeah. saya Abila Tansila. Uh, uh. Ini terkait daftar pustaka, pak. Uh. Ya, jadi uh, kalau memasukkan jurnal untuk referensi ke dalam daftar pustaka, jika kita mm -hmm. tidak mengutipnya, tapi hanya mm -hmm. ingin membaca menambah referensi itu, apakah dimasukkan ke daftar pustaka? Selain mm -hmm. itu, uh, minimal daftar pustaka yang baik itu berapa jurnal ya, pak? Pak, gitu ya. Ya. Yeah. Uh. Lalu terus buat apa? Jadi artinya kalau Anda mengutip tapi eh uh, maksud, maksudnya tadi gimana? Anda mengutip tapi tidak perlu dituliskan di pusaka uh, gitu ya. Kebalik Ini ya? Pak, baca-baca jurnal aja tapi tidak mengutipnya ya buat tambah referensi, tambah-nambah wawasan. Ya, ini ya, enggak ya, ya, apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Jadi memang seperti itu karena kita kan sudah banyak baca paper di mana-mana. Tapi tidak semua yang sudah kita baca kita baca 100 paper kan tidak perlu 100 paper kita citasi semua. Nah yang berhubungan saja dengan risetnya yang di yang disitasi. Nah ini contohnya tadi ini ya. Ini kan saya tadi membahas IoT. Ini eh, lebih condong memperkenalkan Cloud kalau ini ya. Cloud IoT yang kita kembangkan bersama teman-teman namanya IoT.net. Ini Anda boleh akses sebenarnya kalau Anda ingin mendaftar registrasi di IoT.net. AI ada minusnya, terus OTNI.net. Nah, kita ada dua. Kalau Anda salah menulis minusnya, ada IOT ya. Tapi yang satunya ini yang versi untuk oprek-oprek ya. Jadi di sini yang kurang stabil, nah, yang ini yang stabil Anda bisa daftar di sini ada sign in, sign up dan lain-lain. Nah, yang contoh yang anda tanyakan tadi di sini kan saya juga membaca dari banyak banyak apa uh, info, banyak literatur tentang IoT, tapi tidak semua saya tuliskan. Tetapi yang berhubungan, misalnya tadi uh, ini ya berhubungan salah satunya adalah berbicara tentang arsitektur IoT ya. IoT arsitektur terdiri dari mulai application layer dan sebagainya. Nah ini nggak mungkin kata-kata saya sendiri ya. Jadi saya mengatakan bahwa arsitektur IoT itu terdiri empat layer ini. Nah, ini ini bukan kata-kata saya. Nah karena bukan kata-kata saya, saya harus sampaikan bahwa ini oleh uh, ini salah satunya yang disampaikan oleh peneliti Ravidas et al. ini ya. Gambarnya juga ini. Nah, makanya dia harus muncul di sini. Nah tetapi mungkin ada juga paper lain mengatakan tidak 4 layer ini yang secara ringkas 4 layer. Mungkin ada yang bilang 5 layer, misalnya mungkin dia ditambahi security-nya dikeluarin, misalnya. Itu jadi layer tersendiri. Nah itu tidak saya acu. Miskin saya baca, tapi tidak saya acu. Makanya saya hanya milih salah satu, gitu ya. Jadi tidak masalah Anda mau baca banyak paper dan tidak harus di-reference, tidak perlu diacu semua. Kecuali Anda mengutip ya, mengutip seperti ini saya mengambil idenya dia. Nah, tapi kalau ide dia itu sudah sudah campur aduk ya, karena pengetahuan itu kan sudah cukup banyak masuk di kepala kita. Sehingga uh, saya tidak tahu juga ini apakah saya baru me mengungkapkan ini berdasarkan ide yang mana dari orang-orang yang sudah saya baca. Itu tidak masalah sih ya. Nah, tetapi kalau sudah jelas-jelas, anda ngambil punyanya orang lain seperti ini, ya harus anda tuliskan, ya. Nah, kemudian kalau yang tidak jelas, pokoknya masuk di kepala. Uh, saya pernah mendengar, saya pernah ini, tapi anda tidak jelas. Yang penting anda yakin bahwa itu apa, tidak tersirat secara jelas seperti ini. Uh, misalnya ada yang mengatakan apa ini, cerita tentang Smart Home. Nah, Anda bicara smart home kan cukup banyak ini. Nah, tapi kebetulan ada yang secara khusus membahas tentang ini, energi konsumsi ini. Nah, ini salah satunya dilakukan Iqbal, kemudian Murali, Dara. Nah, ini ya terpaksa, bukan terpaksa sih, harus dituliskan. Nah, tapi smart home, smart home yang lain kan kita juga baca ya. Karena IoT di smart home kan cukup banyak dan itu tidak perlu kita citasi. Bukan tidak perlu, memang kita tidak tidak tahu bahwa kita juga sebenarnya ide itu sudah diklaim di paper lain tapi kan tidak kita baca secara langsung atau mungkin sudah pernah kita baca tapi lupa nah ini yang sudah jelas-jelas ada yang papernya sudah kita acu baru kita tuliskan jadi tidak masalah ya nanti kan ada di kuliah kita mungkin nanti saya kasih contoh cara pengecekan plagiarisme namanya yaitu klaim ide jadi kalau ide orang lain sudah ditulis dalam bentuk paper begini, kemudian Anda tuliskan lagi itu dicek kemiripannya ya jadi meskipun anda sama-sama membahas ini ini saya sudah membahas mulai application layer sampai uh, physical layer ya siapa tahu nanti ini saya begitu cek di internet juga ada orang yang bahas yang sama ya kalau misalnya yang bahas saya sendiri yaitu self plagiarism juga jadi saya kena plagiat oleh tulisan saya sendiri gitu nanti ada dicek kemiripannya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, sebenarnya tulis saja idenya, tapi kalau memang Anda benar-benar ingat bahwa ini ada di papernya siapa, ya ambil saja. Jadi papernya itu dipastikan dibaca, kemudian citasi ya, penulisnya dikeluarkan. Caranya gimana? Kemarin kan sudah saya ajarkan dimasukkan papernya dia ke ke ini listnya Mendeley. Sehingga sewaktu-waktu idenya yang sama kita bisa keluarkan. Jadi makanya kalau nemu paper, papernya di-download dalam BipTex atau RIS atau ya pokoknya formatnya dikenali Mendeley. Nanti eh, pada saatnya Anda membutuhkan tinggal ditampilkan ya. Oke jadi itu tidak ada masalah dan nanti juga ada pengecekan kemiripan berapa persen ya yang di atas eh, berapa 30 persen ya kurang-kurang bagus lah ya untuk dikti itu mintanya 20% maksimal mirip. Nah terus yang kedua berapa jumlah maksimal? Nah, ini yang dari IEEE itu biasanya kalau tidak salah 15 ya. 15 kalau bisa setidaknya ada 15. Ya ini punya saya ada berapa ini? Ini lebih ya. ya. 1, 2, 3, 5. Ya setidaknya ada 15 lah ya itu kalau untuk paper yang bagus tapi misalnya kurang ya 10 gitu ya mungkin enggak apa-apa cuman yang ada syarat lain misalnya ada nanti menuliskan untuk paper IEEE misalnya maka harus ada papernya orang-orang yang dimuat di IEEE yang ada citasi juga muncul di sini ya itu ada berapa itu lupa saya ada di listnya ini ya ada list review untuk orang-orang reviewer itu biasanya dikasih tahu Misalnya kalau anda mau menerbitkan paper ini, ini kan tulisan kita ini bukan di Triple ini, ini hanya di uh, mana nih uh, NST ya yeah. NST Proceeding ya yeah. ada di sini. Ini tidak disalatkan apa apa. Ini anda mau berapapun ini uh, pustakanya nggak ada masalah, dia nggak ada pengecekan. Terus jumlahnya berapapun nggak ada masalah. Tapi kalau yang bagus contohnya yang punya nyai itu disyaratkan at least berapa ada lima paling yang ngambil dari papernya i dan total 15 belas nah, jadi saya kira anda bikin 15 itu sudah bagus terus kalau mau nanti dikirim ke science direct yang ngambil dari science direct berapa lima paling tidak ya atau kalau ini saya lagi ada syarat dari undip ini undip juga mensyaratkan sekarang buat saya 30 paper, nah itu kan nggak mungkin dalam satu paper nanti muncul 30 pustaka punyanya undik semua ya lucu ya, nah itu saya paling tidak bikin dua, dua berarti 15, 15 paper, nah, itu pun juga masih kebanyakan mungkin harus menyiapkan 3 paper malah, jadi paling tidak ada 10 paper punyanya undik ya, nah itu uh, yang saya kemarin ikut di uh, di Semarang yang tadi salah satu oleh-olehnya ini yang saya bagi ke Anda ini. Ini adalah uh, teman kita yang berbagi kiat bagaimana menulis artikel ilmiah yang bagus ya. Oke, saya kira seperti itu, bagus sekali pertanyaannya, Mbak. Jadi uh, intinya sih uh, tidak perlu takut menulis dan mencitasi Nanti toh ada tool untuk ngecek uh, kemiripan ya, cek plagiarisme. Ya, tapi tidak semua bisa mengakses. Tapi anda boleh pakai yang gratisan. Saya dulu sebelum punya akses ke turnitin, juga pakai yang gratisan ya. Ngecek berapa, cuman lupa nama alamatnya dulu. Atau anda bisa minta tolong dosen anda. Ya. Begitu jadi paper, nanti sebelum di uh, anda kirim ke jurnal, minta tolong dosen anda untuk melakukan pengecekan kemiripannya. Saya kira demikian. Mungkin ada lagi. Sudah cukup Pak, terima kasih ya, Oke, okay. baik, terima kasih Saya kira uh, selanjutnya tinggal latihan-latihan saja Jadi Anda silakan latihan menulis Dan tidak perlu takut uh, salah ya Disuruh dengan kesalahan itu akan lebih membuat Anda mahir dalam menulis Termasuk nanti kalau saatnya dipublish Katakanlah Anda kirim ke sebuah jurnal Kemudian ditolak, direcek Itu tidak perlu sakit hati atau ke konferensi, ditolak, itu juga tidak perlu sakit hati karena itu juga uh, digunakan untuk meningkatkan lagi ya. Biasanya ada masukan, kemudian dari masukan itu kita lakukan perbaikan, nah sehingga penulisan kita atau tulisan kita di uh, berikutnya bisa lebih baik lagi. Saya kira demikian, kalau tidak ada yang tanya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa dikirim saja progresnya by email. Eh, apa saja yang ingin anda tuliskan, misalnya anda masih eh, dapat judulnya saja ya nggak apa-apa. Nanti anda tuliskan di artikel yang sudah anda tulis itu. Eh, mohon maaf bapak, saya masih kesulitan di ide misalnya, ya. atau saya belum mendapatkan ide dan sebagainya. Mohon masukkan dan seterusnya. Nah, saya kira dari pertemuan-pertemuan kita, Anda sudah berusaha saya trigger dengan ide-ide penelitian yang uh, menarik dan sesuai dengan eranya sekarang ya. Salah satunya di Internet of Things hari ini. Dan disesuaikan dengan uh, topik kita bagaimana menyiapkan artikel ilmiah yang baik. Ya. Saya kira demikian, terima kasih kehadirannya. Uh, jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Baik, uh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, sama-sama.